Kegiatan halal bihalal pada pagi hari ini, Minggu 14 Mei 2023, bertepatan dengan 23 Syawal 1444 Hijriah, dengan susunan acara sebagai berikut. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan kata sambutan dari koordinator kegiatan halal bihalal kepada Bapak Subari SH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Babu Salam rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya, sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul di Masjid Babu Salam dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat pembina Masjid Babu Salam Bapak Haji Sukiman, Bapak Haji Sabikis dan Bapak Haji Mulyadi Hamra. Yang terhormat Ketua Masjid Babu Salam Bapak Ustaz Haji Ahmad Farhan. Yang terhormat Ketua Pembangunan Masjid Babu Salam Bapak Insinyur Haji Rudianto Putro. Yang terhormat Bapak M. Tohir, MSI selaku Koordinator Pembangunan Ruang TPA, Sekretariat dan Menara Masjid Babu Salam. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada hadirin sekalian. Serta Bapak Ibu Saudara-saudari Jamaah Masjid Babu Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan halal bihalal telah direncanakan oleh pengurus dalam rapat pengurus kurang lebih 1 minggu sebelum acara kegiatan dilaksanakan, yaitu pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 jam 19.30 pada salat Isya di Masjid Babu Salam dengan susunan acara yang telah dibacakan di awal pembukaan tadi oleh MC Saudara Iqbal. Bapak Ibu Saudara-saudari Jamaah Masjid Babu Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Ahad 14 April 2023 apa yang telah direncanakan 1 minggu sebelumnya dapat terlaksana berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat hadir bertemu dalam kegiatan halal bihalal Jamaah Masjid Babu Salam Komplek Duta Bandara Permai. Sekaligus kita rangkai kegiatan dengan pemilihan Ketua Masjid Babu Salam untuk periode Mei 2023 sampai dengan 2028. Halal bihalal kali ini dengan tema Sucikan Hati, Kuatkan Silaturahmi, Bekal Menghadap Ilahi Rabbi, yang nantinya akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Farhan. Semoga kita semua dapat meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sikap yang pemurah, pengasih, penyayang dan istiqomah dalam ibadah untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Babu Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebersamaan kita dalam memakmurkan masjid dapat terus terbina dan ditingkatkan sebagai media untuk silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah, semangat keagamaan dan meningkatkan keimanan agar senantiasa diberikan hidayah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami sampaikan terima kasih kepada tim Kasidah Ibu-ibu Komplek Duta Bandara Permai, tim Marawis Ar-Rahman, Kori Anandaraya Salsabila beserta ibu yang selalu mendampingi, serta semua jemaah yang telah membantu baik berupa makanan, materi dan tenaganya, serta berpartisipasi dalam kegiatan halal bihalal 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi pada hari ini. Semoga semua dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Teriring doa, semoga ibadah puasa kita dan rangkaian ibadah lainnya selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala.
serta semoga amal yang bulan Ramadan dapat berlanjut di kegiatan kita sehari-hari. Atas segala kekhilafan dan kurang lebihnya, koordinator kegiatan Halal Bihalal serta pengurus Masjid Babu Salam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.